Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi sekali. Jadi hari ini cikgu akan sambung apa yang kita dah belajar yang sebelum ni, iaitu berkenaan dengan pancaran termion. Okey, yang mana dalam bab 5 ni dia ada kaitan dengan elektron, pancaran termion dan sinar katod. Okey, untuk video kali ini cikgu akan sambung berkenaan dengan sinar katod pula. Okey, sebelum ni kita dah tengok berkenaan dengan pancaran termion. Kamu dah tahu apa itu pancaran termion? Yang mana pancaran termion ni dia adalah pembebasan ataupun terpancarnya elektron-elektron bebas daripada logam yang dipanaskan, daripada permukaan logam yang dipanaskan. Maka dia telah membentuk awan-awan elektron di hadapan logam yang kita panaskan tu. Jadi sekarang ni kita nak tengok apa itu sinar katod. Okey. Dia ada kaitan dengan elektron ini. Jadi yang selepas kita berlakunya pancaran termion, maka berkumpullah elektron-elektron di hadapan tungsten wire ni ataupun filamen tungsten yang kita dah bincang sebelum ni, yang mana dia elektron yang dah pun mempunyai tenaga kinetik sebab dia dipanaskan, dia mendapat tenaga kinetik dan dia terpancar keluar daripada permukaan permukaan logam yang dipanaskan. Sekarang ni sekiranya kita letak satu beza upaya di antara tempat elektron tadi berkumpul, iaitu dekat katod ni. Kalau kamu tengok kat sini ada katod, dan kita letakkan satu lagi kawasan yang mana di hadapan dia ni, kita letakkan satu kawasan ataupun benda yang mempunyai cas yang berlainan. Okay, elektron kita tahu dia cas negatif. Kita letakkan satu kawasan yang mana yang ni kita sambungkan. Di sini kita namakan dia sebagai katod. Kawasan yang ada ni di kawasan katod. Dan kita letakkan satu lagi kawasan anode, yang mana anode ni bercas positif. Alright. Okay, jadi bila kita ada dua kawasan yang punya negatif dengan positif, maka dia boleh tertarik. Okay, sekarang ni kita letakkan satu anode yang mana dia bercas positif. Ya, di antara dua, satu lagi penyambung yang kita namakan sebagai VLT ataupun volta lampau tinggi. Kalau dalam bahasa Inggeris dia sebut EHT, extra high tension. Okey, volta lampau tinggi ni positif dan negatif. Bermaksud sekarang ni bila elektron yang tadi terkumpul di hadapan filamen tungsten tadi, bila kita on saja switch, ini lagi satu cikgu lupa lukis switch. Okey, katakan kita ada satu lagi switch kat sini untuk menghidupkan litar ni. Yang mana litar ni menggunakan VLT lebih kurang dalam 6 kilovolt. Maka bila kita on saja switch yang kedua ini, apa yang akan berlaku adalah elektron-elektron ni akan terus terpecut dengan kelajuan tinggi. Alright. Dan dia akan membentuk satu jaluran, satu alur elektron yang bergerak dengan laju tinggi yang kita namakan sebagai sinar katod. Inilah dia yang kita namakan sebagai sinar katod, iaitu siapa? Dia adalah elektron. Elektron yang bergerak dengan laju tinggi, dan dia ada empat sifat ni yang kamu boleh hafal. Okey, ataupun ciri-ciri bagi sinar katod ni, yang pertama dia adalah bercas negatif. Okey, kalau keluar soalan tanya apakah sinar katod, kamu boleh sebut dia bercas negatif, bergerak dengan halajuan tinggi, okay, berhalaju tinggi. Okay, lagi satu dia bergerak lurus. Dia memang bergerak lurus, macam cahaya juga, okay, bergerak lurus. Dan yang keempat ini dia boleh dipesongkan. Okay, dia boleh dipesongkan. Alright, dia boleh dipesongkan oleh siapa ni? Dia ada dua benda yang boleh dipesongkan dia. Yang pertama adalah medan magnet. Okay, dan yang kedua adalah medan elektrik. Okay. Alright, jadi dua medan ini boleh memesongkan jalur sinar katod ini. Bermaksud kita boleh tolaklah dia ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, kita boleh tolak dia. Macam kamu belajar OSK dulu, kita ada
sistem pemesongan. Okey, sistem pemesongan itu yang ada paksi X dan juga paksi Y. Itu kamu dah belajar masa tingkatan 3 dulu. So ini adalah sifat bagi sinar katod. Okey, dia berhalaju tinggi, bercas negatif, bergerak lurus dan boleh dipesongkan oleh medan magnet dan juga medan elektrik. Okey, itu sifat bagi sinar katod. Jadi terjawablah soalan apa itu sinar katod. Alright, sinar katod ni sebenarnya siapa yang bergerak? Elektron yang bergerak. Okey, sebelum ni kita dah tengok pancaran termion, dia ialah elektron bebas yang dikeluarkan di daripada logam yang dipanaskan. Lepas tu kita buat benda ni di dalam tube vacuum. Kenapa dalam tube vacuum? Sebab kita tak nak elektron yang bergerak tadi berlanggar dengan molekul udara, tanpa berlanggar dengan molekul udara. Sebab apa? Kalau dia berlanggar, maka dia akan mengurangkan kelajuan dia. Oleh sebab itu, elektron yang cikgu sebut berhalaju tinggi tadi tu, dia sebenarnya bergerak dengan halaju maksimum. Okey, kalau kita boleh tulis, V dia adalah V maksimum. Ini V kecil eh? Bukan V besar. Kalau V besar tu ialah beza upaya. Contohnya macam 6 kilovolt tadi, ataupun 500 volt ke, 1000 volt ke, tak kisahlah eh. Itu ialah V besar. Sebab kita ada satu formula nanti yang kita akan tengok berkenaan dengan formula berkenaan dengan tenaga kinetik bagi elektron ini. Ataupun sinar katod yang bergerak ini ya. Okey, jadi sinar katod itu ialah apa? Ini, alur elektron berkelajuan tinggi. Itulah yang didefinisikan sebagai sinar katod. Alur yang berkelajuan tinggi dikenali sebagai sinar katod. Jadi mudahlah sinar katod ni. Sinar katod ni apa? Dia adalah elektron yang bergerak dengan laju yang tinggi. Fast moving elektron. Dia bergerak dengan sangat laju dan dia bergerak lurus. So kalau dia bergerak laju, bermaksud momentum dia tinggi. Sebab nanti ada kita akan tengok bila mana dia menghentam skrin pendar floor, dan dia akan menukarkan cahaya daripada warna kuning ataupun warna jingga, warna oranye itu kepada warna hijau. Alright, kita boleh tengok sikit bawah ni. Dan sifat satu lagi, sifat dia ialah bukan dia ialah komponen bukan ohm. Sebab apa? Garisan dia ialah garis lengkung. Kalau sekiranya I lawan V ni, graf ni, kita dapat satu straight line macam ni ataupun macam ni, bermaksud dia ada berkadar terus kan. Jadi ini adalah yang mematuhi hukum ohm. Contohnya rintangan yang kita belajar sebelum ni. Tapi yang ni bila dia melengkung, dia adalah komponen bukan ohm, ataupun kita panggil sebagai non-ohmic. Nak sebut konduktor sebab dia macam tak ada benda tu kan. Dia hanyalah elektron saja, tapi dia bersifat komponen bukan ohm. Alright. Okey, seterusnya. Jadi kesan di bawah medan elektrik dan medan magnet, inilah cikgu sebut tadi, dia boleh dipesongkan. Ini litar dia. Cikgu terus tunjuk kepada macam mana kalau kamu tengok kita ubah ataupun kita pesongkan dia menggunakan medan magnet dan juga medan elektrik. Okey, tengok medan elektrik dulu. Yang ni bila kita on saja dia akan jalan straight. Straight line. Sebab apa? Atas tidak ada perbezaan, positif dan negatif tak ada. Tapi bila kita on saja yang S1, S2 dan S3, kalau kamu tengok raja di atas, maka positif di atas, sinar elektron ni bercas negatif. Cikgu dah sebut dah tadi. Maka dia akan terpesong ke atas. Sebab cas negatif dia akan tertarik ke plate positif. Sama juga kalau bawah yang jadi positif, maka dia akan terturun ke bawah. Sebab dia bercas negatif, dia akan tertarik ke plate positif. Okey, senang mudah yang tu eh. Dan seterusnya, yang ni, ini kita menggunakan palang Maltis. Palang Maltis ni bila kita on yang pertama, suih yang pertama kita on, bermaksud filament itu dipanaskan. Bila dipanaskan, dia mengeluarkan cahaya macam lampu mentol yang dekat bilik air tu. Alright, warna dia oranye ataupun kuning. Jadi pada waktu ini elektron belum bergerak, belum lagi bergerak sebab kita belum gerak, kita belum hidupkan suis VLT kita. Tidak ada beza upaya lagi. So warna dia adalah warna kuning kekuningan lah. Dan kita akan nampak bayang palang Maltis ini sebab dia bergerak lurus cahaya ni. Maka ada objek legap, dia tidak boleh tembus menghasilkan bayang. Bila mana kita on saja S2, di atas kamu tengok rajah dia dalam buku teks boleh tengok. Maksud dia kita hidupkan voltan lampau tinggi. Apa akan jadi? Maka dia akan menghasilkan warna hijau. Kerana apa? Kerana elektron tadi bergerak, dah mula bergerak sebab kita dah hidupkan beza upaya katod dengan anode, maka dia akan memecut. Bila memecut, dia menghentam dinding
pendaflor ataupun kita panggil dia skrin berpendaflor. Okay, skrin pendaflor ni biasanya buat daripada zinc sulfida. Maka tenaga, perubahan tenaga yang berlaku adalah tenaga kinetik berubah menjadi tenaga cahaya. Pelanggaran itu berlaku, Okay, maka dia akan menghasilkan daripada tenaga kinetik berubah menjadi tenaga cahaya dan menukarkan yang warna kuning tadi kepada warna kehijauan. Alright, mempunyai ini dia sebut ni, mempunyai momentum dan tenaga kinetik. That's why bila dia langgar saja skrin pendaflor, dia tukarkan daripada warna kuning kepada warna hijau. Alright, sekarang ni macam mana kita nak pesongkan dia menggunakan medan magnet. Tadi kita dah tengok medan elektrik, mudah, positif negatif kan, senang. Ok, katakan ini kedudukan asal bagi palang maltis. Tapi bila mana kita nak pesongkan dia, kita kena letak magnet kiri dan kanan. Yang ini kita kena gunakan satu petua yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu petua tangan kiri Fleming. Alright, petua tangan kiri Fleming bermaksud kamu buat tangan kiri kamu macam ni, macam ni. Alright, seterusnya kamu letakkanlah kat sini north south. Ingat jari telunjuk sentiasa menunjukkan north south. Okay, macam ni north south. Maka dia punya, kalau kita tengok macam ni ya, north south, tetapi tengok arah arus. Arah arus, kalau kita tengok elektron tu datang seolah-olah macam ni, menggunakan simbol ini, iaitu elektron datang kepada kita. Tetapi yang sebenar-benar berlaku adalah elektron, kena ingat ini, elektron bergerak bertentangan dengan arus elektrik. Bermaksud arus elektrik bukan menghala ke arah kita, arus elektrik menghala ke dalam. Simbol yang sepatutnya adalah yang pangkah ni. So tangan kita, kita kena ubah jari tengah ni, jari tengah mesti masuk ke dalam. Bila masuk ke dalam, kamu akan dapati ibu jari kamu akan menunjukkan ke bawah. Okay, ke bawah. Bermaksud rajah yang tadi tu, kamu akan dapati bentuk dia jadi macam ni. Okay, dia dah pun ditolakkan ke bawah. Lebih kurang macam ni lah. Alright, yang ni warna hijau tu. Warna hijau tu, okay, ditolak ke bawah. Begitu. Alright, maka dipesongkan ke bawah dengan menggunakan petua tangan kiri Fleming. Tapi hati-hati, untuk arah arus, dia sebenarnya adalah arah dia bertentangan dengan elektron. Elektron, dia datang daripada belakang, menghala ke arah mata kita, keluar daripada skrin. Tapi arus elektrik bertentangan dengan arah elektron, pergerakan elektron. Pergerakan elektron itu siapa? Dia ialah pergerakan sinar ketok tadi. Dia menghala ke sini, ke skrin. Jadi kalau kita tengok daripada depan, bermaksud arah arus kita ialah masuk ke dalam skrin. Okay, masuk ke dalam palang maltis itu. Maka kamu buat tangan kiri kamu, kamu akan dapati ibu jari kamu ke bawah, menunjukkan daya akan ditolak ke bawah. Sama juga yang ni, yang sebelah sini. Okay, north south macam ni. Kalau kita buat tangan north south, lepas tu dia punya arus dia ke dalam, maka dia akan naik ke atas. Okay, dia akan naik ke atas. Kamu boleh lukis, dia akan dapat bentuk macam ni. Okay, lebih kurang begitu. Okay, jadi sama juga dengan yang ni. Kalau kamu nak tengok di mana ataupun ke arah mana dia dipesongkan, maka kita gunakanlah petua tangan kiri Fleming tadi. Alright, jadi kamu letak north dengan south ni. Yang penting kamu tengok ni, north south ni. So tangan kamu yang kiri mesti guna tangan kiri, jangan guna tangan kanan. Dia punya jari telunjuk itu, subhanallah, cikgu tak pandai nak lukis. Tetapi pastikan arah arus kita ialah arah arus ke dalam, mesti masuk. So jari, macam mana kalau cikgu lukis? Sekejap cikgu cuba lukis. Ini jari, maksudnya kita punya jari tengah tu macam tu. Ini kita punya ibu jari. Ini kita punya jari telunjuk. Dan ini adalah jari tengah kita, menghala ke dalam. Alright, ini tangan kiri, tangan kiri macam ni. So kamu akan dapati bahawa dia punya
anak panah ni, anak panah pula, dia punya ibu jari ni naik ke atas, menunjukkan bahawa daya itu ditolak ke atas. Bermaksud pemesongan dia adalah ke atas. Alright, sini adalah north, south. Ingat itu eh. Alright, jadi kita akan dapati bahawa benda ini dia akan ditolak ke atas. So, kita akan dapat macam inilah dia punya bayang dia. Maka bayang ni boleh bergerak. Kalau sekiranya dia adalah cahaya, dia tidak boleh dipesongkan oleh medan magnet ataupun medan elektrik, sebab cahaya ni dia adalah foton. Kamu akan belajar nanti dalam bab 7. Dia bukan zarah. Kalau kita sebut dia bukan zarah ataupun dia hanyalah gelombang, termasuk dalam elektro apa, gelombang elektromagnet itu. Jadi dia bukanlah satu benda yang apa, yang boleh dipesongkan oleh medan magnet ataupun medan elektrik. Okey, itu cahaya yang biasa. Sebab tu kalau cahaya warna kuning, kita tak letak magnet, dia tak jadi apa pun. Jadi bila cahaya tu dah mula menjadi hijau, bermaksud yang bergerak adalah elektron. Maka elektron ni kita boleh pesongkan dia ke atas ataupun ke bawah menggunakan magnet. Kita letak kiri dan kanan ataupun sebelah pun dia boleh, dah boleh terpesong sebab ada medan. Maka nak tahu arah pesongan itu, kita gunakanlah petua tangan kiri Fleming. Alright. Okay, jadi selesai di situ. Maka kita terus pergilah kepada macam mana kita nak mengira laju elektron di dalam dalam tube sinar ketod ni. Okay, jadi kita selesai dengan sinar ketod. Alright. Sebelum tu kita dah belajar pancaran termion. Dan sekarang untuk sinar ketod. Sinar ketod itu ialah apa? Dia ialah elektron yang berkelajuan tinggi, berhala laju tinggi, bergerak dalam garis lurus, bercas negatif, boleh dipesongkan oleh medan magnet dan juga medan elektrik. Itulah sifat bagi sinar ketod. Jadi selesai untuk tajuk sinar ketod. InsyaAllah ada rezeki ada umur, kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.